siswa dan guru SD Negeri 06, Kelurahan Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, keluhkan buruknya plafon kelas dan belum dikeramiknya lantai kelas. Akibatnya proses belajar mengajar menjadi terganggu. Terkait hal tersebut, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat memastikan akan segera memperbaiki sekolah tersebut pada anggaran APBD perubahan 2023. Pihak sekolah pun diminta untuk sedikit lebih bersabar. Beginilah kondisi plafon dan lantai kelas di SD Negeri 06 Garing 5 Romawi, Lubuk Kambing. Bagian atap sudah terlihat ada beberapa plafon yang bocor dan terkelupas, sedangkan untuk lantai kelas belum dikeramik dan membuat kelas terlihat kumuh dan kotor. Namun para siswa tetap semangat belajar di sekolah mereka tersebut. Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainul mengatakan bahwa SD 06 Desa Lubuk Kambing bukan sekolah yang luput dari perhatian pemerintah, namun sudah pernah dilakukan perbaikan baik ruang kelas dan sarana-prasarana lainnya. Dirinya meminta pihak sekolah untuk sedikit bersabar, sebab masih ada sekolah lain yang masih butuh perbaikan. Selain itu, ia pastikan akan dilakukan perbaikan yang akan dianggarkan pada anggaran APBD perubahan tahun 2023. Selain itu, pihak sekolah juga diminta untuk mengajukan proposal rencana perbaikan sekolah ini, sehingga ini menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahap pengajuan rencana kegiatan pada APBD perubahan tahun 2023 mendatang. Terkait dengan SD 6, Lubuk Kambing itu, mungkin kita harapan kita pada tahun 2023 mungkin di perubahan, karena memang sebelumnya sudah kita bangun di tahun 2021 sudah ada ya. Namun terkait dengan sekolah dasar memang masih banyak sekali yang perbaikan itu perlu perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan di tahun 2023 perubahan bisa kita masukkan di dalam renjang yang akan diperbaiki di perubahan. Karena itu rehab ringan. Mungkin langkah pihak kepala sekolah untuk mengajukan juga lah ke kita juga bang sekolahnya kalau memang seperti itu ya. Ya kita perlu juga pada kepala sekolah, terutama semua kepala sekolah ya, sekolah untuk proaktif. Zainul juga mengimbau bagi pihak sekolah baik dari tingkat SD dan SMP, jika dianggap butuh perbaikan diharapkan untuk komunikasi intens kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga nantinya dapat dicarikan solusi pada sekolah tersebut. Surya Kurniawan, CIK TV, melaporkan.